Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari TNI dan Polri untuk pagi ini bisa kita bekerja sama untuk mempercepat vaksinasi di wilayah daerah Depok, terutama tuan rumah Yayasan Iftahul Ulum. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus berkolaborasi, bekerja sama untuk sebagaimana arahan dari Bapak Presiden untuk percepatan vaksinasi nasional ataupun mencapai herd immunity nantinya. Untuk data anak-anak yang menjalani vaksin hari ini ada berapa siswa? Totalnya hari ini ada 1.200. 1.200 itu terdiri dari siswa, para guru, pengurus yayasan, kemudian dari warga sekitar juga.